Selamat sore semua teman-teman. Ini adalah semua pemandangan di daerah yang sangat jauh daripada perkotaan ya. Terdiri dari Gunung Ganang. Ini ketika senja tiba, matahari mulai mengambang di atas bukit, di balik bukit. Yang kalian lihat di tengah-tengah ada putih itu adalah Sungai Labuk. Ya, sungai yang membelah ini daerah Telupit ini ya. Ya, ini adalah pemandangan sore hari ya. Ketika senja tiba. Tempatnya agak sangat sunyi. Hanya dengar kicauan burung dan unggas-unggas yang sudah mulai beristirahat karena matahari sudah tenggelam. Ya, kalian bisa lihat terus. Di titik putih yang kalian nampak tuh, itu adalah rumah di tengah-tengah hutan, yaitu estate kelapa sawit ya. Di sana banyak orang Indonesia yang bekerja sebagai TKI, bekerja ladang kelapa sawit ya. Mereka rela tinggalkan kampung halaman dan keluarga sanak saudara demi mencari atau meniti masa depan mereka di negeri orang yang cukup jauh ya. Kita lihat ya, sangat jauh sekali. Boleh dilihat berada di tengah-tengah belantara gunung ya, Gunung Ganang ya. Ini adalah kawasan yang sangat jauh sekali dari perkotaan. Saya bisa zoom sedikit ya. Ya, ini adalah keadaan yang di atas bukit yang sangat tinggi ya. Kita bisa lihat susunan daripada gunung, terdiri dari gunung-gunung yang terjal ya. Bagi yang belum pernah melihat suasana di pegunungan ya, bisa melihat dalam video ini. Pemandangannya ya cukup indah ya. Apalagi sudah petang seperti ini ya. Saya ulang kembali, ref kembali. Putar 180 derajat. Sep, terus. Ya, ini ke arah barat ya. Bisa lihat. Terus hampir ya, ini ke arah utara ya. Ke arah utara. Ini adalah satu gunung yang kata orang Gunung Mentapok, tapi ini sangat jauh ya. Di bawah ini adalah Sungai Labuk. Ah, seperti itu. Ini adalah lambang kekayaan dan karunia Tuhan yang cukup indah ya bagi kehidupan manusia. Bagi semua kehidupan ya, makhluk hidup. Oke. Thank you guys yang sudah nonton video ini.
Terima kasih dan salam sejahtera selalu. Semoga sehat walafiat selalu.